Hey yo 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 yo, pokoknya bermain yo yo. What's up everybody? What's up everybody? Welcome back to Helelelelelelau channel animasi rohani bersama Kacar di sini di channel Happy Children World channel anak-anak yang menyediakan webtemen daily entertainment dari game kekunoan kekinian buat adik-adik anak-anak. Dan bermain gajahnya jangan lama-lama ya guys. Kembali ke alam nyata bersosial dan tetap belajar rajin makan yang sehat supaya tetap wow, sehat, kuat dan cerdas tentu saja. Ya setuju channel guys. Yo guys, kali ini kita akan unboxing dan review mainan Hot Wheels terbaru seri 2019. Mungkin di channel ini nggak baru-baru amat, tapi buat kalian semua yang sudah menemukan, it's okay. Kita akan tetap mengupas secara gaya kita di animasi rohani. Okay guys, so ini adalah mainan terbaru Hot Wheels Monster Truck yang seri Demolition Doubles, yaitu yang packagingnya isinya dua guys. Dan ini keren sekali. As always, saya baru bisa membelinya setelah berhasil ngamen berhari-hari guys. Jadi bersyukurlah kalian buat kalian yang sudah dibelikan mainan. Tetap mengucap syukur maksudnya gitu guys. So ini dia guys. Nah yang ini seri Hot Wheels Police dan ini Hot Wheels Hooligan. Di episode sebelumnya kita sudah nge-review yang jenis ini, yang jenis per moment sudah kita buatin video bermainnya juga. Dengan yang ini guys, yang monster truck yang kayak kebu. Ini keren sekali. Kita taruh di belakang dulu ya, parkir di belakangnya guys. Nah yang ini juga sudah kita unbox dan review karena dia sudah di luar. Wow, ini plastisin. Yo guys, back again. So ini monster truck yang isinya dua, jadi lebih murah teman-teman. Semoga kalian mendapatkan harga lebih murah dari saya ya. Amin amin. Wow amazing yes. Ini Hooligan Police Hot Wheels series monster truck giant wheels. Saya di sini belinya 170.000. Kalau beli satuannya yang kayak gini 100.000. Terus packagingnya ini karena dua jadi lebih murah. Oke, kita lihat dulu ya boxnya sebelum kita keluarkan dia. Kita tolong dia dari kardusnya guys. Hot Wheels Hot Police, Hot Wheels Police dan Hot Wheels Hooligan. Ini dia guys. Nah isinya, packagingnya banyak nih guys. Nah, yang sudah kita unboxing sebelumnya. Ini belum kita ada di sini. Ini juga belum ada di sini. Dan ini guys, ini mainannya dari Mattel, dari Jerman sana lah kira-kira. Nah, yang setahu saya produksi Jerman itu bahannya benar-benar berkualitas alias dicek untuk bisa bertahan lama. Karena saya pernah ke Jerman guys, so itu berkah alam lah. Nah, seperti ini packagingnya dan packagingnya adalah wow, Hot Wheels Monster Truck Demolition Doubles Truck, bagus, wow. Oke, mari kita keluarkan saja langsung dia dari rumahnya, alias kita unboxing. Nah, ini nggak perlu pakai gunting guys, tinggal dibuka langsung seperti ini. Dan seperti biasa, biasakan memisahkan sampah kertas dan sampah plastiknya ya, agar dunia ini tetap bersih buat generasi anak cucu kita selanjutnya. Taruh di bawah sini dan kita keluarkan dia mobilnya, mobil yang wow ini. Yo guys, wow, jeng, gempa bumi kameranya guys. Nah ini bisa kita simpan guys, ini bisa kita tempatkan untuk display seperti ini kira-kira teman-teman. Jeng. Wow, bukan? Mungkin seperti ini ditaruh mobilnya yang kira-kira smash ya gitu. Nah, jadi enak gitu dilihatnya. Iya toh. Oke, kita akan ganti background dulu. Maksudnya ganti tatakannya ini biar bisa kita putar-putar. Tunggu sebentar ya, I will back soon. Nah, so guys kayak gini guys bentuknya, sangat uhui. Ini pakai mesin DJ saya biar bisa di scratch ya, jadi saya juga ngamen sebagai DJ teman-teman. Nah ini dia guys, nak tengok lagi ya.
saya suka dari yang series Polis ini guys. Ini bentuknya elegan hitam gitu. Terus detailnya cobalah lihat. Begitu akurat menurut saya. Dari bahannya diecast dan juga plastik. Terus rodanya dari karet, rada-rada empuk. Selembut hati kalian guys tentu saja. Oke, kita lihat yang lagi satu teman-teman, yang jenis hooligan monster truck Giant Wheels. Check this out yo guys. Hehehe, jalan sendiri dia guys. Yo guys, everybody yang amazing dan wow, thank you for watching the video. Jangan lupa tetap makan yang sehat, tetap kembali ke alam nyata, jangan lupa main gadgetnya jangan lama-lama ya. Tetap cinta kepada orang tua, hormati sesama juga, dan cerdas di sekolah, sukses dimanapun berada, dan jadilah berhasil apa saja yang kalian kerjakan, dibuat sukses, amazing dan wow. Sampai jumpa di episode berikutnya. God bless you all.